Fakta Imelda Terine. Satu, La sempat bertengkar dengan ibunya lantaran tidak mengetahui bahwa ibunya mendaftarkannya mengikuti pemilihan gadis sampul pada tahun 1999. La baru berbaikan dengan ibunya setelah gagal lanjut ke babak final. 2. Saat masih menjadi model, ia lebih banyak menerima tawaran untuk menjadi model di majalah yang usia pembacanya lebih matang meskipun masih remaja. Menurutnya, hal itu karena postur wajahnya yang lebih dewasa daripada usianya. 3. Saat memutuskan untuk berkarir di dunia seni peran, ia menggunakan nama panggung Terine agar lebih mudah diingat. Terine merupakan singkatan dari nama ibunya, Thelma Ritwan yang akrab dipanggil Ina. 4. Saat berakting, ia kerap mencari kesamaan antara karakter yang ia perankan dengan dirinya agar dapat menampilkan sosok tokoh yang real. 5. Meskipun telah lama berkarir di dunia seni peran, ia masih ingin mengeksplor dirinya dengan tampil di berbagai genre, seperti kolosal atau musikal. 6. Saat masih kecil ia sempat tinggal di St. Louis, Amerika Serikat karena ayahnya tengah melanjutkan kuliah di sana. Sejak saat itu ia memiliki hobi menari lantaran kerap melihat teman-temannya menyanyi dan menari. Ia pun mengikuti kursus balet jazz sesampainya di Jakarta. 7. Tahun 2010, ia sempat merencanakan untuk melanjutkan kuliah ke jenjang magister. Bahkan ia telah diterima di University of Westminster, Inggris. Tetapi ia gagal berangkat karena dilamar kekasihnya, Aldijan. 8. Meskipun sudah menyiapkan keberangkatannya, ibunya memintanya untuk segera menikah lantaran mereka telah berpacaran 9 tahun dan takut ia kecantol pria lain saat kuliah. 9. Sejak kecil Imel hobi menulis. Ia terbiasa menulis buku harian dan hal itu berlanjut hingga sekarang. 10. Karena hobi menulisnya tersebut, ia berpikir jika tidak menjadi aktris ia akan menjadi jurnalis.